melukai, ku gantung diri. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Billar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede naon wae di dalam teh nikah lama. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Ayo buruan order juga teman-teman. Ini endol. Yuk, mari. Bicara keuangan, Lesti dan Billar tak akan ada habisnya karena hari demi hari mereka selalu menyajikan satu pertunjukan ataupun momen-momen romantis berdua, yang tentu hal ini menjadikan Veno Leslar menjadi dan selalu kangen dan merindukan kegemoyan mereka berdua. Apalagi saat tak terduga Lesti yang mendapatkan endorse dari Friskie, ya salah satu endorse kue, yang tentu hal itu membuka sisi sesuatu yang tidak atau belum kita ketahui selama ini. Apa itu guys ya, kalian tentu bertanya-tanya. Ya, sesuatu yang sangat menarik sekali. Wallpaper di HP si Dede. Ya, kita lihat dengan seksama. Lihatlah HP yang sepintas itu nyata. Kelihatan itu ada sosok ya, rambut seseorang di HP-nya itu. Dan di kardusnya terpantul cahaya wajah seseorang itu guys ya. So sweet banget bukan? Ayo tebak kira-kira foto siapa di wallpaper HP si Dede Lesti ini? Ya, kalian termasuk kaget. Ya, foto Bang Billar. Ya, nampak bahwa memang mereka bener-bener bucin. Mereka bener-bener udah tak sungkan lagi mengabadikan, menyimpan yang berbau orang, seseorang yang selama ini di media mereka ungkap adalah teman. Tapi terakhir Dede mengakui pada fan Leslar, ya Lesti Lover, bahwa dia sedang pacaran. Bagaimana dengan bukti ini? Bisakah kalian menyangkal? Bukti keseriusan keduanya guys ya, sangat luar biasa dan so sweet banget kan guys. Ya, tentu hal ini mengindikasikan mereka berdua memang udah bener-bener siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Jadi Lesti udah gak sungkan lagi memasang wallpaper sang pujaan hatinya, Bang Bi. Gimana menurut kalian? So sweet kan? Iya, so sweet banget. Bagaimana selanjutnya? Ya, jangan lupa kalau ada komentar lain, analisa lain terkait hal ini, silahkan kalian kasih komentar di unggahan video kita ini. Walau tak dipungkiri juga ada yang mengatakan bahwa foto tersebut adalah foto ayah Kejora. Lalu kira-kira bagaimana terkait hal ini menurut kalian guys? Benarkah itu ayah Kejora atau Bang Bi yang benar? Silahkan kalian komentar di bawah. Siapa yang komentar berarti nonton video ini sampai selesai. Berarti mereka udah peka dan udah tahu jawaban yang sebenarnya. Oke? Dan bagi kita semua fan Leslar tentunya harus selalu mendoakan setiap nonton video kita ini. Selalu mendoakan keduanya, yakni Lesti dan Billar, berjodoh sampai kakek nenek, sampai menua, sampai ajal memisahkan. Dan juga jangan lupa bagi kalian untuk tidak pelit dengan share video ini kepada teman, sahabat, atau pasangan kalian, agar kegemoyan dan keuangan tak hanya kalian yang rasakan, tapi kita semua bisa merasakannya. Dan yang paling penting adalah bagi para pendatang baru yang baru nongol di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar keseruan keuangan terbaru dari kita langsung kalian dapatkan setiap saat. Oke, like, dan semoga kalian juga diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah agar selalu bisa nonton kegemuyan dan keuangan Bang B dengan Dede Lesti ini. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.